siapa saja sendirian. Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya lagu meta jadi lagu kewakuncar. Ini kan kotak sejak kapan? Lu ngapain ngikutin? Ini gara-gara lu nih. Kesalahan di lu melodinya tuh. Itu melodinya wakuncar. Eh kalau gua melodi ngikutin temponya drum. Lu makin kok jadi pelan, kok menjadi dangdut, gue ngikut aja. Udah kagak, tergantung dia. Kenapa? Kagak. Ya mendingan daripada Kalau mau metal, metal. Kalau mau dangdut, dangdut. Kalau tahu dangdut, gue tadi pakai kemeja kotak-kotak. Pakai tato. Udah pakai tato, pakai ginian, toh gitu gua pakai cutbray. Ya terus sekarang mau gimana? Sekarang lu mau nyalain gue? Lu mau nyalain gue? Kalau tahu bakalan begini lagunya, mendingan gua tadi nggak latihan, mendingan gua kondangan. Lu melodinya salah. Gue? Lu malu. Teng-t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 eng. Melodinya dari lu berdua. Gue udah bener, semua juga udah jago, udah latihan, rambut udah gondrong. Ayo dong nih, nama band kita Kotak Nasi. Kalau tau mau dangdut, tadi gue biarin aja keriting, gue gak usah nyatok. Kalau tadi bakalan nyanyi lagu dangdut, mendingan gue ikutan arisan, gue yang dapet nih hari ini. Enggak lo drum, di mana-mana musik itu sesuai tempo. Yang ngatur sebuah tempo musik di dalam sebuah band adalah drum. Yang ngatur bukan gua. Tapi? Polantas. Ini kebiasaan nih, lu tuh pada gak kompak. Gua daripada kalau gak kompak begini, gua mendingan keluar dari band ini. Enggak. Lu jangan asal ngomong ya. Sebelum lu keluar, gua duluan. Hei, sini. Kita pernah janji, sehidup semati kita akan ngebangun band ini. Kita... Pertengkaran gini jangan bikin kita bubar dong. Iya benar, kita sayanglah image kita udah dapet. Dulu kan kita kan band tabok, sekarang udah... Band tabok yang gimana lagunya? Ya dan...
Udahlah, lo gak usah keluar karena konsep band ini emang vokalisnya harus cewek. Gak bisa. Lo jangan keluar dong. Gak bisa. Tapi kan gue bisa jelasin semuanya. Lo mau jelasin tapi gak bisa. Gue mau keluar, gue mau jadi anggota Cheerleaders. Gue baru lihat nih. Baru lihat apaan? Shinchan kumisan ya. Oh hey. Lihat tuh, lebih happy kalau jadi mereka mukanya bahagia. Yeah. Hey. Mau jadi anggota Cheers, mending kita latihan Cheers aja. Ya, kayaknya aku juga mendingan gabung sama kamu deh. Gabung aja. Hey. Jadi lu mau keluar mau masuk Cheers? Lu lihat anak Cheers pacarnya jambu rujak. tapi nggak apa-apa tau kalau misalnya kamu jadi anak Cheers, ntar pacarnya baik kayak gini. Baik. Jadi kan waktu itu lagi eskul di sekolah kan, kebetulan sekolahnya di sekolah yang paling terkenal internasional di Cilacap. Terus habis itu ada... Oh, ini kepala sekolahnya? Enggak, kebetulan dia yang ini punya warung di sekolah. Oh, kebetulan. Waktu itu kan aku lagi beli jajan ramen, terus habis itu aku digratisin, baik banget. Kita belum kenal, namanya siapa bang? Hah? Nama? Saya? Iya. Tukicem. Tukicem mah cewek. Ada apa itu sambungannya? Model begini nama? Tukicem Basuki. Oh Tukicem. Soalnya cewek-cewek di sekolah kan juga cantik. Emang beda namanya. Tapi gini. Dia sama dia ditolak-tolakin. Sama. Terus dia maunya... Akhirnya jadiannya sama aku. Oh, iya. Kamu kenapa bang. Sih mau mama? Napsu dia sama tempe orek saya. Seneng dia. Oh, sama sama tempe orek dia mah. Ayo. Ya udah. Kamu mau enggak gabung ke Cheers? Aku panggilin temen aku ya. Gabung aja sama anak Cheers. Aku panggilin temen aku dulu deh biar kamu bisa pikir-pikir lagi. Yo. Ya udah aku mau bau deh. Tanya boleh enggak? Boleh, Bang. Kalau bikin apa sedagi bikin formasi, kamu paling bawah ya? Kok paling bawah? Iya, yeah, paling bawah. Emang tahu dari mana lo? Enggak bisa tinggi soalnya. Kenet berarti kenet gitu di dalam pendek. Yang dilempar-lempar, Mas Tri. Biasanya kalau yang paling kecil gini malah paling atas. Iya. Dia waktu latihan pas dilempar 4 kali nyangkut di genteng ya? Benar. 4 kali nyangkut di genteng, 2 kali enggak balik-balik. Nyangkut di atas. Dia orang terakhir sama teman-temannya disengit pakai bambu. Kata rambutan kali ahli apa? Nama siapa nama? Namanya Palpa. Oke, Bang. Saya punya teman-teman nih, Bang. Mana Pak Gitu? Oh, teman